Halo teman-teman, mari sejenak kita nostalgia serial-serial barat yang pernah ada di televisi era 90-an. Out of this world. Serial TV Amerika yang aslinya mulai tayang 17 September 1987 ini bercerita tentang seorang gadis bernama Evie yang mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang berasal dari luar angkasa. Kekuatan utama Evie dapat menghentikan waktu dan mengembalikan waktu seperti semula. Serial ini ditayangkan sebanyak 96 episode dan berakhir 25 Mei 1991. My Secret Identity. Tayang sebanyak 72 episode, My Secret Identity bercerita tentang Andrew Kellerman yang berusia 14 tahun, mendapatkan kekuatan super setelah terkena sinar foton. Andre dapat bergerak dengan kecepatan super. Dan yang paling diingat dari serial ini, Andre dapat terbang dengan bantuan kaleng semprot. Serial ini tayang di Indonesia tahun 1990. Di Amerika, serial ini perdana tayang tahun 1988 dan berakhir 1991. The Greatest American Hero. Film superhero konyol ini bercerita tentang seorang anak muda bernama Ralph yang gak sengaja bertemu dengan UFO dan memberikan sebuah kostum yang membuatnya jadi seorang superhero. Tapi ternyata menjadi superhero itu gak gampang. Si Ralph ini terbang sering jatuh, sering nabrak, dan hal-hal konyol lainnya yang membuat serial ini menjadi lucu. Serial ini sebenarnya tayang mulai 1981 dan berakhir 1983. Tapi baru ditayangkan di Indonesia awal 90-an. Thunder in Paradise. Yang paling diingat dalam serial ini tentu saja kapal boot canggih bernama Thunder dan Om Hulk Hogan yang berperan sebagai Randolph Hurricane Spencer. Dalam cerita yang tayang dari 25 Maret sampai dengan 27 November 1994 ini, Om Hulk dan temannya yang bernama Bru adalah seorang tentara bayaran yang melakukan peperangan melawan penjahat. Mission Impossible. Serial yang ditayangkan di RCTI di era 90-an ini mempunyai intro yang sangat berkesan. Juga adegan kaset meledak setelah menerima misi sangat membekas di ingatan kita generasi 90-an. Ini zaman sebelum ada Ethan Hawke ya, ini zamannya Jim Phillips. Sebenarnya masih banyak acara serial barat 90-an yang membekas di ingatan kita. Sementara itu dulu ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Jangan lupa like dan subscribe.